segera lakukan langkah-langkah konsolidasi taktis di semua tingkatan sampai dengan kader yang ada di akarnya. Karena waktu tidak lama lagi. Tadi Ketua DPD sudah mengingatkan pemilu di depan mata. Jangan sia-siakan setiap jam, setiap hari yang kita miliki dari hari ini sampai dengan nanti. Konsolidasikan semua kader termasuk sumber daya yang kita miliki. Kemudian saya berpesan, mari kita benar-benar berikhtiar sekuat tenaga. Jangan pernah merasa cinta. Kewajiban saya sebagai pengurus DPC Partai Demokrat